Baby bus. Ada Tionghoa. Tahun baru Imlek. Miu Miu, kapan festival musim semi berlangsung? Hari ke-24 di bulan ke-12 tahun lunar. Festival musim semi segera tiba. Ayo kita berbelanja barang-barang. Kiki, dapatkah kamu menolong ibu mendapatkan produk-produk festival musim semi ini? Andalkan aku. Lihat dan pilihlah. Kamu hebat. Terima kasih atas kunjungannya. Apa yang ingin kamu beli? Ya, kamu hebat. Sampai jumpa. Hehehe, selamat datang. Ya, ini dia. Terima kasih dan semoga harimu menyenangkan. Terima kasih, sayang. Kita telah selesai berbelanja untuk festival musim semi. Ayah dan Miu Miu sedang sibuk apa? Ayo kita pulang ke rumah dan tunjukkan kepada mereka apa yang telah kita beli untuk festival musim semi. Ayah, kamu sedang menyapu lantai. Ya, festival musim semi segera tiba. Kita harus membersihkan rumah untuk membuang nasib buruk di tahun sebelumnya dan menyambut nasib baik tahun baru Imlek. Wow, Miu Miu ingin membantu. Kamu hebat, terima kasih. Jendela-jendela itu kotor sekali, ayo kita lap dulu. Ayo kita pasang potongan kertas yang telah dibeli Kiki di jendela. Terlihat bagus sekali. Ayo kita gantung dekorasi cantik yang disukai oleh semua orang. Hahaha, betapa menyenangkan. Vas itu juga kotor. Ayo lap sampai bersih. Kamu telah mengelapnya hingga bersih sekali, sayangku. Yeay,
Keberuntungan datang bersamaan dengan mekarnya bunga. Kamu telah mengelapnya hingga bersih sekali, sayangku. Lihat, Ayah. Bukankah ruang keluarga ini terlihat lebih cantik? Hebat! Kami sangat beruntung karena sudah kamu bantu, sehingga dapat menyambut festival musim semi dengan senang. Ayo kita periksa, apalagi yang dibutuhkan. Lihat, Ayah. Kita harus menghias pintu depan kita. Aha, kita juga harus menggantung bait-bait sajak dan lentera. Ini disebut baris pertama sajak. Ini disebut baris kedua sajak. Dan terakhir adalah gulungan paling atas. Ayo kita gantung lentera. Wow, lentera-lentera merah itu sudah digantung. Festival musim semi segera tiba. Kedua anak itu bekerja keras hari ini.